told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands. So, welcome back with me, Jay Brian. Jadi latihan jira yang pastinya gimana, kemarin sudah nonton belum? Latihan simple video minggu lalu. Saya bisa latihan. Terus yang kedua variasi sit up. Yang ketiga video apa? Welcome to Jiran's YouTube channel. Alright, so di video kali ini kalian tahu nggak ini apa? Ada yang tahu ini apa? Ini kalau biasa suka yoga pasti tahu. Ini adalah resistance bands. Jadi ini gue juga baru pakai lah, maksudnya kayak semenjak work from home atau self quarantine, gue mencari-cari apa yang latihan di rumah yang lebih yang baru lah gitu. Nah, akhirnya gue menemukan ini resistance bands dan ternyata menarik juga. Kalau di rumah pakai ini lumayan berasa juga, apalagi yang jarang main latihan beban berat, pakai ini berasa banget latihannya. Nah, di video ini gue mau kasih tau kalian latihan apa aja yang bisa dilakukan menggunakan resistance bands ini, ya kan? Jadi sebetulnya gerakannya sih simple sih, standar gitu, cuman tinggal pakai resistance bands jadi lebih ada bebannya gitu, jadi kita lebih perlu tenaga ekstra lagi dan pasti juga bisa membentuk otot nih pakai ini nih gitu. Jadi ya sama aja lah kayak body weight, cuman nih ditambah resistance, apa namanya, ditahan lagi, ada penahannya, jadi kita perlu energi yang lebih kuat lagi untuk melakukan sebuah gerakan gitu. Ini gampang, banyak kok, tinggal cari aja di e-commerce, terus aja resistance bands, banyak banget, harganya juga berbagai macam, ukurannya juga sebetulnya ada banyak, ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang lebar, macam-macam ukuran juga, ada yang panjang, ada yang pendek, kalau gue yang normal aja, reguler, dan ya itulah. Jadi di video ini gue akan share beberapa gerakan exercise yang bisa kalian lakukan di rumah menggunakan resistance bands. Tapi sebelumnya, please subscribe dulu. Yeah, it's free anyway. Anyway, thank you so much for watching. Enjoy this video dan semoga bisa bermanfaat buat yang di rumah, terus di rumah sampai pandemi ini kelar. Kalau bisa, tapi kalau memang harus keluar, jaga kesehatan, stay fit, pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak. Yeah. Anyway, yaudah kita mulai aja dari gerakan yang pertama. Apa ya gerakan pertama? Yuk. Jadi pertama kita akan squat dulu. Begini caranya. Injek resistance bands-nya. Jongkok. Pegang seperti ini. Taruh di leher. Nah, naik. Oke. Okay. Sesimpel itu. Squat, lanjut main kaki juga, lunges, sangkutin, tinggal masuk aja kesini. Tahan di sini, di bagian pinggang. Masih posisi sama, ini kita bisa reverse lunges atau back lunges. Yang ada kanan, yang ada sini. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me.
aja. Ini bisa squat jump. Lebih kayak ada yang lebih kayak ketika lompat, ada yang tarik ke belakang. Lumayan nih berasa. Waktu begini, kayak ada yang tarik ke belakang. Pusap selanjutnya, sangat seperti ini, ya. Saya taruh di belakang, tengah. Masuk ya pusap seperti biasa. Ah. Rasa banget. Sekarang kita main back. Injek aja kaki satu. Seperti ini posisinya. Ya, tarik ke belakang. Yuk, one, two. I'm done with searching for the truth somewhere else when I just want you. There was a void in my soul. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Sekarang kita deadlift. Injak. Kis lebar bahu kurang lebih. Tinggal tarik. Kita bicep. The commitment of a romance, but somehow I need you close. I'll go wherever you go. Tarik aja, Kak. Kalau misalnya tali kurang panjang, injeknya satu enggak apa-apa. Oke. Gonna be moving on solo. Wait a second, 'cause they're playing the best song. Masih bicep diikat ke situ ke pengait, tarik semaksimal mungkin. Ya bicep aja yang biasa. If you reach out to me, reach out to me. Sekarang kita tricep kickbacks. Taruh aja, injak. Terus ke belakangnya. Gini. Pastikan ini kuat ya. Injak ini juga. Rise.
Aman, masukin dulu. Putar. Biar makin kuat. Bicep, lanjut kaki. Payung dong. Oh, perut. Terakhir, perut. Ya. Oke, kita sekarang main perut. Dikaitkan. Masukin ke kaki dua-duanya. Ya. Nah, udah tinggal. Lagiat, tewas gua. Pagi latihan, sore latihan, dan bikin konten. Alright guys, so itu dia latihannya. Menggunakan resistance bands. Kalian bisa cari aja di e-commerce gampang. Dan semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa ada variasi-variasi lagi untuk latihan di rumah aja. Latihan di rumah tidak bosan. Sekali lagi, happy work from home, happy self quarantine, happy self isolation, happy di rumah aja. Jangan lupa di subscribe, follow Instagram, follow TikTok. Aduh, oksigen gua habis. Thanks for watching. Always be careful, cause you're blessed. I'll see you next video. Bye.